Hari ini kita didendangkan dengan dua kenyataan oleh seorang menteri dan timbalan menteri. Okey, kita dah sedia maklum bahawa kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin dalam membentangkan belanjawan 2021 tiba-tiba mengumumkan menghidupkan semula agensi jasa. Dan kemudian kita dikejutkan dengan peruntukan sebanyak 85.5 juta, bukan 81 ya, ramai yang kata 81, 85.5 juta kepada agensi tersebut. Okay, now sebelum ini saya membongkarkan, ramai membongkarkan bahawa jasa ni di bawah pentadbiran kerajaan, pentadbiran Barisan Nasional. Jasa ini adalah unit propaganda dan dikaitkan oleh ramai pihak kepada usaha untuk membiayai laskar-laskar cyber atau cyber trooper upahan. Perkara ni khususnya bahawa jasa ni pernah berfungsi sebagai unit propaganda diakui oleh Wan Faisal, iaitu seorang pemimpin PPBM, apabila beliau berkata itu dulu. Maknanya dia mengaku ini adalah unit propaganda. Tetapi dia kata lah ni, jasa ni dihidupkan semula, dia tidak akan berfungsi sebagai unit propaganda. Jadi sebelum saya menjurus kepada tajuk atau topik perbincangan ni, saya kena terangkan beberapa perkara, jadi dengar baik-baik. Okay, pertama, Faisal dah akui. Kedua, Faisal kata sekarang jasa tidak akan bertindak seperti dulu. Okey, persoalan pertama. Jika Faisal atau kerajaan sekarang yakin bahawa jasa tidak akan berfungsi seperti dulu, iaitu unit propaganda, maknanya disalahgunakan oleh pihak pentadbiran, bagaimana beliau boleh menjelaskan bahawa UMNO lah ni dikawal atau dikontrol oleh Tim A, dan Tim A dulu memegang tampuk kepimpinan negara, dan UMNO sekarang dengan diterajui oleh Tim A merupakan sebahagian daripada blok kerajaan? Jadi apakah garanti kepada rakyat bahawa jasa tidak akan disalahgunakan lagi? Persoalan kedua, Muhyiddin, saya dah timbulkan persoalan ni tapi saya terpaksa ulang sebab ianya menjurus kepada topik perbincangan hari ini yang agak penting. Adakah ahli-ahli parlimen sokong atau tidak belanjawan? Saya akan buat pembongkaran sedikit. Kedua, jika Muhyiddin dulu sebagai mewakili kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, sebagai menteri terlibat dalam persetujuan untuk membubarkan jasa sebab jasa dikatakan telah disalahgunakan, ada kepentingan politik melibatkan kerajaan pimpinan Barisan Nasional, kemudian Muhyiddin bersekongkol dengan Barisan Nasional dan menubuhkan kerajaan baru menerusi pintu belakang, kemudian hidupkan semula jasa yang dia sendiri tuding jari kepada Barisan Nasional, kini bersekongkol dengan Barisan Nasional dan tubuhkan semula jasa. Ketiga, jasa dulu dibayar yang terakhir RM30,000. Kemudian 2019 tak ada jasa. 2020 tak ada jasa. 2021 tiba-tiba 85.5 juta dalam pada rakyat dibebani, diseksa, mengalami pelbagai dugaan, hilang sumber pendapatan, banyak hutang dan sebagainya disebabkan wabak COVID. Semua ini berlaku dan tidak ada hujah yang boleh menjelaskan perkara ini dengan agar semua pihak bersetuju, ya memang jasa perlu ditubuhkan. Tidak ada hujah. Kerajaan telah cuba spin berulang kali tetapi tidak ada hujah. Dan orang ramai, rakyat, pemimpin, ahli parlimen sendiri tidak mempercayai, malah di dalam PPBM sekarang ni, untuk makluman saudara-saudari, untuk makluman ahli parlimen, sedang bergolak. Parti yang diterajui Muhyiddin tu sedang bergolak. Okey? Baik. Jadi, tiga persoalan ni. Persoalan keempat, hari ini Kementerian Komunikasi di bawah mana jasa terletak tu, menteri dia, iaitu Saifuddin Abdullah, keluarkan kenyataan dan berkata dia terkejut bahawa 85 juta telah di 85.5 juta telah diperuntukkan untuk jasa.
Now, Saifuddin ni dari PPBM dan dia menteri. Maknanya jasa akan duduk bawah kementerian dia. Dan dia terkejut. Tapi pada hari yang sama, timbalan Saifuddin, iaitu yang timbalan menteri yang bermasalah, yang dulu tuding jari, kata sebab kita alami masalah politik ni bukan sebab ahli politik, sebab pengundi, iaitu Zahidi Zainul. Dia keluar kenyataan, dia kata tindakan membawa balik jasa idea dia, dia yang bertanggungjawab. Dan Zahidi dari UMNO, bukan hanya dari UMNO, dia dari Team A. Maknanya dia duduk dalam satu kepompong bersama Zahid Hamidi, Najib dan sebagainya, semua pemimpin bermasalah. Jadi nampak Zahidi, kenyataan dia bercanggah dengan bos dia. Bos dia dah keluar kenyataan, saya terkejut. Zahidi pula cuba tenggelamkan kenyataan tu dengan kata ini memang tanggungjawab saya dan jasa diperlukan. Zahidi UMNO, Team A, kumpulan Zahid, geng Najib. Siapa Zahid, Najib? Mereka menerajui kerajaan terdahulu yang dituduh menyalahgunakan jasa. Jadi adakah Muhyiddin melutut kepada Team A UMNO semata-mata untuk memastikan Zahid dan Najib akan memaksa semua ahli parlimen UMNO Barisan Nasional untuk menyokong belanjawan? Ha, nampak? Ha? So kita put piece the puzzle together. Nampak? Okay? Saya dah beritahu. Okay, masih latar belakang ya, sebelum saya sampai kepada persoalan sebenar live ini, iaitu adakah ahli-ahli parlimen benar-benar bersekutu untuk menolak bajet saya akan buat pembongkaran. Saya dah beritahu berulang kali, Team A minority, banyak pemimpin dalamnya bermasalah. Okey, jadi persoalan-persoalan yang saya telah timbulkan, okey, yang menunjukkan bahawa nampak sepintas lalu apa yang saya telah bincangkan tadi adalah nampak Muhyiddin melutut kepada UMNO, Team A, okey, untuk memastikan atau cuba memastikan bahawa bajet disokong. Baik, Team A ni saya dah jelaskan dulu, dia minoriti. Jadi, walaupun majoriti pemimpin yang menerajui UMNO duduk dalam Team A termasuk MKT, tetapi majoriti ahli parlimen tidak sokong Team A. Jadi, Team A ni sebenarnya tidak mewakili UMNO. Jadi, beberapa hari dulu, Zahid ada keluar kenyataan. Pertama, Tajuddin yang kata, semua ahli parlimen dari Barisan Nasional akan menyokong belanjawan. Itu memang tidak benar dan saya tidak percaya. Tetapi disebabkan timbul banyak keraguan online, jadi kemudian Zahid keluar kenyataan dan dia kata majoriti ahli parlimen, semua ahli parlimen Barisan Nasional sepakat akan menyokong belanjawan. Now, saya nak jadi orang pertama di sini untuk memberitahu kepada anda bahawa kenyataan Zahid ni buat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Okay, mengapa? Pertama, ya, jangan lupa Zahid sendiri menipu secara rahsia, keluarkan satu surat ditandatangani oleh Najib, disokong oleh Najib, menzahirkan sokongan mereka terhadap Anwar, dan dalam situ ada penipuan kononnya seketul, ya, UMNO ni sokong Anwar. Tanpa surat ni dikeluarkan secara rahsia sampai ke istana tanpa persetujuan mana-mana ahli parlimen, dan ramai ahli parlimen terkejut bila mendapat tahu perkara ni. Jadi Zahid penipu. Kedua, ini adalah satu keadaan kesalahan yang amat serius kalau kita lihat sejarah Barisan Nasional. Zahid, Najib dan sebagainya seharusnya sudah lama dipecat. So, bukan hanya Zahid dan Team A tidak mewakili UMNO atau majoriti UMNO, ahli parlimen UMNO, dia kuat berbohong. Jadi ahli-ahli parlimen lain yang majoriti ni, Team B ni, yang memang bersekutu bersama Tengku Razali ni, sekadar angguk lah. Sebab tak penting, tak payah nak berdebat di umum. Zahid ni, dia nak cakap apa biar, sekadar angguk. Bila sampai masa, semua dah bertekad untuk membuat keputusan masing-masing. Dan yang saya dipahamkan, majoriti ahli parlimen atau ramai, lebih tepat lagi
berdasarkan satu sumber dalaman yang tidak ingin dinamakan. Dan sumber ini bukan hanya ahli parlimen, dia seorang pemimpin kanan UMNO. Dan saya pun dah tanya, kalau saya sebut begini, bukankah ini akan menimbulkan syak? Dia kata, syak-syaklah. Dia bukan seorang sahaja pemimpin kanan UMNO. Okey, ramai lagi. Percayalah, orang ni boleh dipercayai. Dan tidak ada sesiapa yang boleh teka. Tetapi beliau memberitahu, setakat mana yang dia tahu, ada sekumpulan besar ahli parlimen, termasuk dari PPBM, ya, akan menolak bajet 2021. Saudara-saudari, penolakan bajet 2021 bukannya menghina titah Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dengan jelas memberi nasihat dia, menerusi titah dia, untuk menyokong belanjawan demi rakyat. Ini adalah dengan pemahaman bahawa bajet itu untuk rakyat. Tetapi jika kita kaji belanjawan ini, dan saya akan letakkan artikel sebentar lagi yang berkaitan di dalam ruang komen, bajet ini bukan bajet rakyat. Dia berat kepada politik. Bajet politik. Berbaur politik. Banyak bukti jelas menunjukkan bajet ini berbaur politik. Terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak perkara yang tidak dipertimbangkan, dan bajet ini boleh memudaratkan negara. Boleh menyebabkan negara ini akan bankrupt. Kerana hutang tidak akan dapat dibayar. Dan bajet ini tidak dirangka dengan bijak. Inilah masalahnya bila kita lepaskan 100% kepada seorang pegawai bank, iaitu Tengku Zafrul. Saya akan sampai perkara itu sebentar lagi. Tetapi titah agung adalah dengan pemahaman bahawa ini adalah bajet rakyat. Bajet 2021 bukannya bajet rakyat. Okey? Bajet 2021, sekiranya bajet sedemikian diluluskan dan kemudian diuruskan, ia akan memudaratkan negara. Dan bagi jangka pendek, sederhana dan panjang, seperti mana yang saya telah jelaskan satu dalam satu artikel yang saya akan share sebentar lagi, ianya akan memudaratkan rakyat. Permasalahan rakyat yang hilang pekerjaan tidak dipertimbangkan dengan sewajarnya di dalam bajet ini. Terus teranglah, boleh peruntukkan 85.5 juta kepada jasa ni, kita tak payah cerita lagi lah. Dan saya bersetuju sebenarnya dengan kenyataan pejuang bahawa Muhyiddin menggunakan titah agung sebagai blank check atau check kosong untuk membuat apa yang dia suka dalam bajet itu, mungkin untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan kemudian orang akan serba salah kalau tolak bajet sebab agung dah titah. Okey. So dari segi perlembagaan, ahli-ahli parlimen ada tanggungjawab terhadap konstituen mereka, terhadap rakyat, untuk menilai bajet itu, dan jika ianya didapati mungkin akan memudaratkan rakyat, dan jika ada bukti jelas menunjukkan, yang saya akan untuk menunjukkan bahawa kerajaan tidak mampu menguruskan bajet belanjawan negara, maka dalam pengundian itu adalah wajib bagi ahli-ahli parlimen ini menolak kerajaan dengan menolak bajet, supaya satu kerajaan bertanggungjawab akan merangka satu bajet yang bertanggungjawab dengan kadar yang secepat yang mungkin, dan kemudian bajet ini akan dapat diuruskan dengan cara yang bertanggungjawab. Inilah yang harus dilakukan. Dan saya dah beri beberapa sebab semalam, dan saya akan beri satu lagi penjelasan esok mengapa proses pengundian ni penting dan apa maksud apabila kita katakan kalau kerajaan kalah, kalau bajet tidak diluluskan, ianya serupa dengan undi tidak percaya. Bagaimana kita boleh membuat rumusan itu? Itu saya akan jelaskan secara terperinci esok. Okey. Seharusnya Muhyiddin dah tubuhkan satu jawatan kuasa. Ada pakar-pakar ekonomi, ada pakar-pakar kesihatan, ada pakar-pakar dari kementerian-kementerian, ada pakar-pakar dari agensi-agensi yang bersama-sama merangka bajet ni, kerana tahu keadaan yang berlaku sekarang adalah luar biasa. Jadi perlu ada tindakan luar biasa, dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat dan juga ekonomi negara perlu diteliti bersama untuk melihat apakah belanjawan yang paling sesuai yang boleh menangani masalah COVID dan masalah rakyat dalam jangka pendek, sederhana dan panjang. Ini tidak. Bajet kita kontang dari segi
bantuan kepada peniaga kecil, sederhana, SME dan sebagainya. Tidak jelas cara untuk membantu rakyat dari secara sustainable supaya rakyat ni yang terkesan, yang hilang pekerjaan, ada boleh berpaut pada satu formula kerajaan agar mereka dapat menjaga diri mereka sendiri dari segi ekonomi, ekonomi mereka, supaya mereka kurang bergantung kepada keadaan. Contohnya, kerajaan boleh laksanakan satu program latihan yang berbayar, maknanya mereka ni dibayar gaji. Contohlah. Kemudian ini akan meningkatkan skill mereka, nilai mereka. Kemudian esok mereka boleh melakukan perkara-perkara yang dapat menjana sumber pendapatan dan kurang bergantung kepada situasi ekonomi semasa. Dan sekaligus membantu mewujudkan satu industri baru di mana orang bekerja bersendirian dan menjana pendapatan yang akhirnya akan pulang kepada kerajaan dalam bentuk percukaian.